ceritakan, pada malam gangguan ini berlaku, saya dengan isteri dalam perjalanan nak pulang ke rumah. Ini berlaku di kawasan perumahan saya. Saya pada waktu itu sedang memandu. Isteri saya duduk di sebelah saya dan kami sedang berbual sebenarnya. Random topic, kata Anwar dalam kiriman email kepada saya. Sedang memandu, tiba-tiba isteri saya berkata sesuatu. Bang, rumah tu ada orang rompak, bang. Kata isteri lah, ada sebuah rumah di sebelah kiri beliau, ada orang nak merompak. Isteri saya ternampak, beritahu saya. Saya pun tanya, mana? Tu, nampak tu rumah tu. Pendengar misteri jam 12. Yang pertama sekali, kata Anwar, rumah yang isteri saya tunjuk, rumah tu dalam proses renovasi. Di hadapan rumah tu pasir-pasir, dalam rumah tu masih separuh cat, separuh tidak. Maaf, bahagian pekarangan rumah, kata beliau, separuh cat, separuh tidak. Dan bumbung rumah itulah isteri nampak ada orang sedang berdiri. Sedang berdiri di bumbung rumah tersebut. Saya pun kata pada isteri saya, rumah tu rumah kosong, tengah buat renovasi. Mana ada orang nak berompak? Isteri dengan yakin mengatakan, bang, ada bang. Abang tengok tu. Marah betul isteri pada saya. Saya cuba tenung dan perhatikan, mana pula. Saya pun gunung-gunung cakap, ada-ada. Kemudian saya kata pada isteri, eh awak ni, tegur sembarangan. Dahlah, buat bodoh sudah. Pendengar misteri jam 12. Saya, setelah kejadian itu, kata Anwar, isteri saya dah ternampak, dah tegur. Saya masih tak nampak. Jadi untuk sedapkan hati dia, saya kata, Oh ya, ada. Apa dibuat eh? Itu kan rumah kosong. Entahlah bang, confirm nak curi besi, kata isteri saya. Memandu kenderaan sampai ke rumah. Rumah saya ni kalau nak masukkan kenderaan, tidaklah pintunya automatik. Saya harus keluar dahulu. Keluar, saya harus buka pintu besi, kemudian masuk balik kenderaan, pandu masuk dalam, keluar dari kenderaan, tutup pintu besi. Itu yang harus saya lakukan. Bila sampai depan rumah, saya pun buka pintu dan keluar. Keluar untuk buka pintu besi yang ada di hadapan saya. Saya tarik perlahan-lahan, saya lepaskan dekat sebelah. Sebabnya kalau saya lepaskan, dia akan terhempas dan bunyi bising. Waktu tu dah lewat malam, takut nanti mengganggu orang yang nak tidur. Jadi kemudian satu lagi saya tarik, saya lepaskan perlahan-lahan. Bila yang kedua ni lah sedang saya lepaskan, sambil ia bergerak, saya pun ikut ia bergerak. Tiba-tiba saya terperasan, kata Anwar. Saya terperasan dalam keadaan berdiri, ternampak dalam kereta tempat duduk belakang Casey, ada orang. Anda bayangkan, kata Anwar, beliau terperasan tempat duduk belakang ada orang. Saya memandu kenderaan 7-seater. Isteri duduk di depan dengan saya, tempat duduk paling belakang sekali. Saya nampak, walaupun gelap, saya nampak sebab cahaya lampu dari tepi terkena bahagian belakang kenderaan, nampak ada orang tengah duduk. Bila dah ternampak, saya tercegat. Isteri sebenarnya angkat tangan lambai-lambai. Tak, saya gerak-gerak. Tahu-tahu isteri saya capai tangannya kepada steering wheel dan tekan horn steering wheel sekali. Saya terperanjat kisi. Kemudian bila saya tengok dan tenung di tempat duduk belakang sekali, apa jua yang saya ternampak hilang dari pandangan. Ya Allah kisi, saya masuk dalam kenderaan. Isteri tanya, bang, kenapa ni lama sangat? Diri tercekat. Abang tengok apa tu? Untuk tidak menakutkan isteri, saya kata pada beliau, tak ada, tadi abang tengah tengok lampu kat depan ni, dia macam flickering lah, nak rosak agaknya. Saya beritahu isteri saya supaya dia tak takut. Tapi walau bagaimanapun, isteri saya dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena. Anda bayangkan,
Benda tu mungkin setelah ditegur oleh isteri berada dalam kenderaan. Tapi alhamdulillah, bila kenderaan, kata Anwar, saya pandu masuk ke dalam, tidak ada lagi gangguan-gangguan yang berlaku, hanya setakat kawasan perumahan kami. Terima kasih dan selamat tengah malam.